Guys, ya, jadi ini gua dapat 20K OPK ya. Nih, ini bakal gua sembunyiin di suatu chest di sekitar lobby ini. Jadi buat kalian yang dapat ya, kalian hoki banget ya. Dan jangan lupa buat kalian yang udah dapat, kalian komen di video ini ya. Kalian komen di video ini, "Bang, gua udah dapat kuncinya," gitu. Biar gua tahu siapa yang nemuin kuncinya gitu ya kan. Hey yo, what's up Zivers, and welcome back again to LZ Minecraft, dan selamat datang kembali di acara review server orang. Dan ya guys, gue kali ini ada di satu realms ya, bukan di server tapi ini realms. Dan realms ini yaitu Camping SMP Season 1. Ini masih baru banget dibikin ya guys ya. Dan ini masih sepi, masih sepi juga ya. Kalian bisa lihat di sini cuma gue yang online. Ini masih sepi juga dan kalian wajib masuk buat ngeramein server server. Apa realms ini guys ya. Oke, ini megah banget sih. Aduh. Keren-keren banget. Oke. Oke, kalau gitu buat yang kalian mau masuk, kalian masuk aja dulu di grup WhatsApp-nya karena emang demi keamanan ya. Jadi link-nya nggak langsung gua sebarin, jadi kalian masuk aja dulu ke grup WhatsApp-nya. Dan nanti kalian bakal dikasih link-nya sama admin yang di sana, oke? Okay? Dan ya sekali lagi gue ingetin, ini bukan realms gua ataupun bukan server gua karena gua belum pernah punya server maksudnya. Jadi kan jangan beranggapan ini server atau realms gua gitu. Nanti kalau ada apa-apa, "Bang, bang, itu kenapa ini, bang, bang, itu kenapa," gitu. Ih, pusing gue. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, pertama kalian bakal spawn di sini ya kan ya, di spawn di sini. Oke, dan kalian nanti turun aja ke sini ya. Ini kira-kira begitu. Ini ada apa aja? Ada peraturan. Kita cek dulu peraturan. Let's go. Ada apa aja nih? No rusuh, no grief, no cheat, no extra, no maling, no toolbox, no toxic. Dilarang ambil barang punya orang, dilarang ngancurin arena lobby, rumah ataupun apapun itu yang bisa dianggap melanggar aturan. Jangan saling bunuh. Nah, itu ya. Jangan saling pukul juga, amin ya. Ingat ya, kalian para member-member baru yang masuk sini. Oke, sih di sini ada list komen buku. List komen buku, kita cek dulu. Lobby, shop, gacha, clear game, set home, dan home. Cara penggunanya, ketik dulu sesuai list komen yang ada di atas. Setelah itu sign, lalu buang bukunya. Oke, pakai buku. Jadi apa-apanya komennya pakai buku ya. Oke, jangan kalian ketik di chat komen ya. Chat komen ya, jangan. Tapi di buku yang ada di inventory. Inventory. Di mana bukunya, Pak? Oh, ini baru muncul ya, oke. Book and quill udah ada, sip, nice. Di sini ada informasi. Kita cek dulu ya, apa ini? Pembuat mapnya Tom's Guns. Ya, kira-kira begitu ya. Nice banget. Itu ntar ada apa lagi tuh? Bentar, masih banyak ya guys ya NPC-nya. Bentar kita bakal cek dulu. Ini ada apa nih? Shop. Keren. Kalian bisa baca nggak itu? Tulisan kayu ya. Shop. Ini kayaknya keren banget. Kita bakal cek dulu. Ini isinya buku-buku semua ya? Oh enggak, ada... Oh. Beli 100 ribu. Dijual 75 ribu. Sangat menguntungkan. Oke, ada totem, ada netherite juga, ada diamond. Emerald, gold, iron, copper, coal, dan ya. Oke. Itu dia. Dan ada jual panda juga di sini. Ya. So imut lu. Lah. Di sini ada OP gacha. Oke. Gua nggak tahu caranya gimana. Dapatkah? Wih. Anjir, dapat banget lu. Trident anjir, dapat loh, cok. Dapat Trident, gua nggak pakai tiket padahal. Normal gacha. Kita cek dulu ada apa nih. Kita cek dulu. Oke, emerald lumayan gratis ya kan. Sip, oke. Jangan diambil semua, ntar kasihan member yang lain nggak dapat apa-apa aja. Oke, di sini ada apa lagi? Di sini ada masih kosong ya. Oh, ini masih kosong nih. Oke, masih belum dibikin kayaknya ya. Sip. Kita bakal cek lagi ke fitur-fitur yang lain. Di sini ada apa aja nih? Di sini ada tadi informasi, list komen buku. Oke, udah semua. Survival, oke, gampang, ntar aja. Seperti biasa, di sini ada apa lagi nih? Gila, sini megah banget loh. Ender chest gratis, kita ambil dulu guys. Meskipun gue nggak tahu buat apa nanti, yang penting kita ambil dulu. Yo, ingat. Ada makanan gratis. Yang gratis-gratis harus diambil guys, ingat ya. Yang gratis-gratis harus diambil, daging sapi dong, masa kita makan roti.
Terus di sini ada apa lagi? Di sini, wow, ini megah banget sih mapnya sih, serius. Mapnya megah banget, bro. Ini ada tenda-tendaan kayak gitu, ya kira-kira tenda gitu campur sama raw gold, sama gold, ada spons juga, ada wool juga. Oke. Kira-kira, oh ya kita numpang tidur ya, benar-benar ada gunanya juga pasang tenda di sini ya. Nice, oke, selamat pagi, tapi ini rada nge-lag, mohon maaf filmnya. Apa karena HP gue yang udah panas, nggak tahu juga. Ini nge-lag sih, bro. Oke, di situ ada tenda lagi, ya di situ ada tenda lagi. Ini ada tempat-tempat nyantai gitu ya, namanya juga camping SMP gitu ya kan. Dan ya, oke, kayaknya kita bakal cek ke survival ya guys ya. Kita bakal cek ke survival, let's go. Yo, let's go bro, kita masuk ke survival. Plains, desert, mesa, taiga. Oh, bisa dipilih ya. Bisa pilih biome guys, keren gak tuh? Kita bakal cek ke plains yang paling gue suka. Oke. Udah ada lobby juga tersedia di situ. Nice, ini kita di plains, bro. Gila, keren banget sih. Di sini kan udah cave and cliff juga. Ada ruin, langsung ada ruin gak tuh? Kita cek dulu. Ini kita enggak main ya, enggak main survival, cuma kita cuma observasi aja sekitar gitu kira-kira. Ini relaunch layak huni enggak nih? Ya, layak huni gitu. Oke, ini ya kira-kira begitu. Ada ya pokoknya ruin portal gitu ya guys ya. Dan di situ juga ada ya mountain dikit. Oh iya, kita lupa ininya. Udah dicolong. Ya udahlah ya. Oke, sepertinya ini aman untuk dimainkan ya untuk anak-anak. Oke. Kita bakal coba cek ke biome lain nih guys. Let's go, kita balik ke sini, kita langsung masuk lagi buat cek biome yang lain. Siapa tahu ada yang unik gitu kan. Kita masuk ke plain tadi, sekarang kita masuk ke desert. Let's go. Oke, desert. Apakah ada desertnya sampai situ doang? Di sana apa luas? Oh. Wow, ternyata luas, bro. Di sana desertnya ternyata, di sini bukan gitu. Itu udah ada inian apa namanya? Ya, pohon-pohon hijau gitu. Oke, ini desert, guys. Gila sih. Gue baru apa namanya? Ini bisa pilih biome gitu ya. Keren banget ya. Tapi situ enggak semuanya desert sih ya. Di situ ada pepohonan juga. Tapi enggak masalah, sip. Ini udah mantap banget. Oh ya, bentar, untung kita tadi ambil makan gratis ya. Oke, kita balik lagi buat nyoba biome yang lain lagi. Kita harus coba semua ya guys ya. Kita harus coba semua. Karena ya biar lebih apa namanya? Kompatibel aja sih. Anjir, kompatibel enggak sih? Kita masuk ke Mesa Biome. Let's go. Ini di sini gold paling banyak nih katanya sih ya. Katanya Mojang zaman dulu ya. Cuma enggak tahu di updatean sekarang masih worth it apa enggak kalau misalnya nyari gold di Mesa gitu. Gue juga kurang tahu karena udah lama banget gue nggak main survival ya gitu kan. Ya gitu kira-kira di sini. Hey, azab gitu. Oke, ini untuk mesa kayak gini, dan di sebelah itu dessert lo ya. Ini mesa, di sebelahnya dessert, gimana coba? Oke, sip, kita balik lagi ke lobby, dan kita bakal coba ke masuk ke taiga biome yang terakhir ya. Oke, let's go my man. Kita masuk ke taiga biome. Oke. Wih, udah ada yang nebang pohon tuh. Dan pohonnya pasti ngambang. Udah gua bilang, pohonnya pasti ngambang. Oke. Itu kayaknya kelakuannya player-player baru ya yang belum tahu cara nebang yang baik dan benar itu kayak gimana. Wih, ada azalea di tengah taiga. Seriously? Oke. Gue nggak tahu itu kerjaannya siapa atau ditanam atau gimana. Yang jelas itu aneh banget kalau dia natural. Gue baru lihat sekarang sih, baru tahu kalau misalnya di taiga bisa tumbuh azalea. Setahu gue azalea tuh ditumbuhin bukan tumbuh natural ya, tapi tumbuh karena bone meal dari azalea. Ada apa, azalea yang kecil itu ya, yang kecil yang bisa kita temuin di lush cave ataupun di moss block yang kita kasih bone meal baru dia tumbuh itu. Kalau enggak ya enggak tahu juga mungkin karena update juga kurang paham karena update baru ini gue enggak terlalu ngikutin ya. Oke, kita balik lagi ke lobby, let's go. Kita balik ke lobby. Lobbynya ini megah banget, serius. Lobbynya megah banget dan keren banget pastinya untuk lobbynya. Ini yang bikin
Anda skillnya keren sih, skill building map kayak gini, lobby-lobby yang kayak gini. Bentar, kita penasaran, gue penasaran guys, kita ambil lagi aja nih ya. Kita ngegacha lagi, dah bodo amat ya. Sorry ya Min ya, gue ngegacha terus ini. Aduh, mumpung gratis juga soalnya Min, ya kan. Kenapa roti lagi pak? Oh, botol. Kok random gitu ternyata guys. Apa nih, OP, OPK. OPK, ini gimana cara makainya? Dapat OPK, OPK 20 loh. Ini cara makainya gimana nih? Tolong, mohon maaf. Oke guys ya, jadi ini gue dapat 20k OPK ya. Ini bakal gue sembunyiin di suatu chest di sekitar lobby ini. Jadi buat kalian yang dapat ya, kalian hoki banget ya. Dan jangan lupa buat kalian yang udah dapat, kalian komen di video ini ya. Kalian komen di video ini, bang, gue udah dapat kuncinya gitu. Biar gue tahu siapa yang nemuin kuncinya gitu ya kan. Oke, kalau gitu sekian dulu yang bisa gue review dari server dari Realms ini gitu ya. Jadi buat kalian yang mau masuk, demi keamanan kalian harus masuk grup WhatsApp dulu dan kalian harus minta link Realms-nya di grup WhatsApp-nya, nanti bakal dikasih sama adminnya. Oke, okay? So thank you banget buat yang udah nonton, thanks for watching. Gue LZ, so peace out and bye. Jangan lupa cari kuncinya ya. Nanti abis itu kalau udah nemuin, kalian komen di video ini, oke? Okay? Oke, okay, bye.